sekalipun ada dua, sekalipun ada dua. Babu sholatil jum'ati dinikmati Allah. Berlaki sholat jum'at habisnya dikecilkan. Jadi kalau yang jumput sudah datang, biar tidak mengganggu, dikecilkan. Babu sholatil jum'ati dinikmati Allah. Berlaki sholat jum'at. Allahu ta'ala adahu Allahu ta'ala adahu Allahu ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati fi yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa idza quqiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkuru Allah kathiran la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu amanu sabar iman fasyalladzina idza nudiya bila dipanggil lis-salati fa'abdu salat. Idza nudiya bila dipanggil para ahli sholat di bakwi sholat di yawmil jum'ati dari hari Jum'at. Kalau untuk sholat Jum'at, untuk sholat pada hari Jum'at kalian sudah dipanggil, fas'au maka berangkatlah kamu, maka ajalan sabir saja ila zikrillahi de'ena ka Allah. Akwi al-zikir ka Allah. Kalau sudah dipanggil, sudah ada yang hari Jum'at berangkat jatau untuk berdikir kepada Allah. Walau pada tinggal lagi sampian saja al-bay'ah ada jual beli, termasuk bagian menyamai pekerjaan-pekerjaan tinggalkan. Jual beli itu pekerjaan tinggalkan. Lalu tini fas'au ila zikrillahi wa bi'l-bay khairul panika lebih bagus laku mikadi sampian istriya ikum tuklah umbar sampian istriya tak laku nepanika kau tinggi sampian istriya. Baiklah kudian maka bila ampun ilaksanaki, maka bila ampun ilaksanaki as-salatu panas yang penting sholat itu sudah dilaksanakan sudah dilaksanakan. Fantasiru maka nyembar sampian saja, maka nyembar sampian saja fil ardi idul bumi idul bumi. Wabatahu bernyari sampian saja, bernyari sampian saja min fadlillahi dari beban Allah, dari beban Allah. Walaupun beringat sampian saja, nyebut sampian saja Allah ada Allah, Allah ada Allah. Kathiran lah berbanyak, kathiran lah berbanyak. La'alakum matahun sampian saja tuflihuna, panika pada becir sampian saja tuflihuna, panika pada becir sampian saja. Ini firman Allah Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, apabila azan sudah dikumandangkan untuk sholat pada hari Jumat, berangkatlah kamu semuanya untuk mengingat Allah. Ingat Allah ini, ya paling bagus ingat Allah ini melalui sholat. Wadharul bai', tinggalkan jual beli dan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Walikum khairul lakum, itulah yang paling baik. Berangkat menuju Jum'at, menuju masjid untuk melakukan Jum'at, untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, sampai-sampai meninggalkan jual beli, pekerjaan-pekerjaan,
itu lebih baik bagimu kalau kamu tahu. Tahu akan apa namanya, akan hikmah di balik. Baiklah, kemudian sholatu, kalau sholat itu sudah dilaksanakan, fantasyu fil ardi, ayo kalian semuanya itu nyebar di bumi ini, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, nyebar di bumi ini, nyebar kemana-mana. Wabar waktawu mifadullahi, cari fadul Allah, cari anugerah Allah, cari pemberian Allah, cari rezeki dan sebagainya. Ini loh kata-kata yang dijadikan dasar oleh sebagian orang-orang yang tidak mau berzikir setelah sholat. Sholat, tapi sholatnya tidak perlu berzikir, langsung keluar aja. Ini perintah Allah. Mana perintahnya ini? Faidha kudiyati sholatu fatashiru bil arti. Kalau sudah selesai sholat itu, ayo nyebar di bumi ini. Waktu bifadlillah bekerja untuk mencari anugerah Allah. Wazkurullah kathiran, dan ingatlah kepada Allah yang banyak. La'allakum tuflihun. Harapannya mudah-mudahan kamu semuanya itu termasuk pokoknya orang yang bahagia dunia akhirat. Amin Allahumma. Wa amrajibar keluar al-kudu'iyuh basri maqudu'i wa bermasyaki Rabban Imam Ibn Masyaki an Ibn Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas wa dia bukan kongri dari Allah SWT dari Abdullah bin Abbas kuala jari basri Ibn Abbas kuala Rasulullah dalam kuala Rasulullah kuala jari Rasulullah basri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Jumatu Tim Jum'at Hajjul Fukurohi Panika Hajjina Pansanapan Orang Fakir. Kalau orang fakir tidak perlu ke Mekah, hajinya orang fakir itu cukup sholat Jum'at. Wa Syafi'i wa Maghulah Basirum Syafi'i wa Matuban Imam Ahmad Sa'ad bin Ubadah dari sahabat Sa'ad bin Ubadah Sayyidul Anbiya'i dini kusten dapat senapan arek indallahi mukwallah yawmul Jum'ati panikare Jum'at. Hari Jum'at itu adalah Sayyidul Ayyam, adalah hari terbesar, hari terbaik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini adalah Sayyidul Ayyam, hari terbesar di mata Allah. Wa huwa tini yawmul Jum'ah, wa huwa tini yawmul Jum'ah. Allah panik lebih agung, lebih raja min yawmin nahri, terimbang dari are telasan korban. Hari Jumat itu lebih agung daripada hari raya Idul Adha. Wa yaumil fitri berteribang dari are telasan petra. Kira jahit hari Jumat ibadah Allah. Wa fi berpanik kepada Khamsuhi sholim dining lima pasnapan perkara, dining lima pasnapan perkara. Fihi dalam yaumul jum'ah, fihi dalam yaumul jum'ah. Kholaku adat yaki Allah basirallah adama dan Nabi Adam. Hari Jum'at itu lebih besar di mata Allah daripada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Kenapa begitu? Iya, karena pada hari Jumat itu ada peristiwa lima hal. Pertama, Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam itu pada hari Jumat. Wa fi ban di dalam yaumul Jumat, wa fi ban di dalam yaumul Jumat.
itu ifatorah kasira ada, ifatorah kasira ada. Minatnya dari suarga ilal arut tidak bumi. Pada hari Jumat Nabi Adam itu diturunkan dari surga ke bumi. Alhamdulillah, anda sekarang sudah punya ilmu. Wabi dalam hari Jumat, wabi dalam hari Jumat. Tufia isete aki basera adam, sete basera adam, isete aki basera adam, iwa bataki basera adam. Allah Ta'ala menciptakan Adam hari Jumat, diturunkan dari surga ke bumi hari Jumat. Nabi Adam juga meninggal pada hari Jumat. Wabihi berpani kepada idul yaumul Jumati, saat tini waktu, saat tini jam, saat tini jam. Layas alu tak minta, tak nyukun alam tu basara kebula, tak nyukun basara kebula alam tu basara kebula. Fiha idam sa'atun, fiha idam sa'atun. Tak minta tanya om syai'an datum situm, syai'an datum situm. Illa akum, angin aparin basir Allah, angin aparin basir Allah. Huda abdun, iya huda syai'an, iya huda syai'an. Malam yas'al, idam selagi tanya om basir abdun. Idul selagi tanya om basara abdun Ismanda dusa Aukofi antarohimin Otabah mekebele Aukofi antarohimin Otabah mekebele. Pada hari Jumat itu ada satu waktu, bila mana apa namanya, hamba Allah tidak minta sesuatu pada hari Jumat, terkecuali apabila minta itu pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun syaratnya itu yang diminta bukan berkaitan dengan barang dosa. Au qati atarihi, bukanlah dan bukanlah pula yang diminta itu sampai berhubungan putus silaturahim. Wabi bani dalam yawmul jum'ah, bani dalam yawmul jum'ah, takumu begal jumeneng asa'at kepada para pegiaman. Pada hari Jum'at itu pula akan terjadi hari kiamat. Berarti anda tahu sekarang kehebatan hari Jum'at. Hari Jum'at itu satu Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor dua, Nabi Adam diturunkan dari surga menuju bumi. Kemudian nomor tiga, Nabi Adam wafat di hari Jumat. Kemudian nomor empat, ini pada hari Jumat itu ada satu saat, ada satu waktu. Bila kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti diberi. Minta pulang itu loh, akan diberikan pulang. Kalau hari Jumat, yang penting tidak dosa. Yang penting tidak mutus tali silaturahim. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini, hari Jumat akan terjadinya hari kiamat. Hari kiamat ini akan terjadi pada hari Jumat. Kalau dulu tahun apa namanya, tanggal 9, jam 9, bulan 9, tahun 99, akan hari kiamat kata sebelumnya itu. Saya buka kalender, bukan hari Jumat tanggal 9 jam 9 bulan 9 tahun 99 tidak akan kiamat kata saya. Karena hari kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Yang dikatakan orang itu tanggal 9 jam 9 bulan 9 tahun 99 akan hari kiamat. Orang pada takut semua. Saya mencoba buka lihat kalender penanggalan itu. Oh, bukan hari Jumat, tidak akan kiamat. Bohong orang itu mengatakan. Saya masih ingat. Banyak orang sudah, ayo potong saja kambingnya,
hari Jumat. Jumatnya tidak ada yang tahu. Begitu dulu. Jumat kapannya tidak ada yang tahu. Jumat yang pasti harinya. Yang pasti adalah harinya. Wa ma min malakin bertada tining malaikat, bertada tining malaikat. Mukorobin sesembah, mukorobin sesembah. Walam samae bertada langit, wala ardin bertada bumi, wala rin bertada angin, wala jabalin bertada gunung, wala hajarin bertada betul. Illa huwa angin panika, angin panika tining malakun, angin panika tining malakun, angin panika tining malakun. Musyfikun panik goreng sebelas, panik goreng sebelas, panik goreng sebelas. Min yaumil jumati dari hari Jumat. Malaikat yang dekat dengan Allah, langit dan bumi, angin dan gunung, batu, semuanya itu adalah apa namanya, yang mempunyai belas kasih pada hari Jumat. Maksudnya gimana? Kalau Anda mau minta, minta kepada Allah melalui jembatan malaikat di antaranya, cobalah minta pada hari Jumat. Jangan dibuat mainan, hanya olahraga, hanya bekerja yang tidak ada gunanya hari Jumat ini. Hari Jumat itu adalah hari kabul doa, ijabat doa. Wa muslimun bin Makhlar Basir muslim, wa Abu Dawud bin Imam Abu Dawud anabi Musa al-Asy'ari, dari sahabat Nabi Musa al-Asy'ari, annahu sang berkelakuan sami amir pasir Nabi Musa al-Asy'ari Rasulullah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ulwahda ya bubasirah Rasulullah inna sa'atal ijabati sa'ukuna waktu ijabah, sa'ukuna waktu dikabulkan, sa'ukuna waktu dikabulkan, dikabulkannya doa ma panika waktu, ma panika waktu baina ayat jirisa sebegagi antara oleh natoju al-imamu basir imam ila antuto sampai oleh nilaksana pada salatu sholat. Rasulullah mengatakan saatul ijabah, waktu yang diijabai Allah, waktu yang dikabulkan Allah orang berdoa itu ialah waktu di mana antara imam itu duduk apa namanya di tengah-tengah membaca khutbah, duduk sampai dilaksanakan sholat, itu adalah saatul ijabah, waktu yang dikabulkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di masjid jangan tidur. Di masjid tidur, khususnya imam sedang duduk di antara dua khutbah itu sampai sholat, itu adalah waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah berdoa di sana. Jangan banyak tidur, ketinggalan doa mustajab. Wa ahmadu berkeluar basir imam ahmad wa tirmidhi ban imam tirmidhi ani ban umar dari sahabat ibn umar putra laki anak umar sehera Abdullah bin umar mami muslimin tada situ mereng islam ya mutu semati basir muslim ya umar jumati idul hari jumat awlailatal jumati mutafakin malam jumat illa wako angin raksa huda muslim Allah ta'ala basir Allah ta'ala fitna talko beribad fitna kubur fitna kubur ada muka ngeraksa ada betul kalau sedaja Allah basir Allah ngeraksa nyelamat hati aja minha dari fitnah talqabri minha dari
Lailatul Qadri. Katanya baginda Rasul, tidak ada salat Islam yang mati pada Jumat atau malam Jumat terkecuali Allah Ta'ala menjaganya, menyelamatkannya dari siksa kubur, dari fitnah kubur. Fitnah kubur ini gimana? Kadang-kadang orang ini ketakutan, ketakutan karena ia menjadi pocong, sumpahnya menjadi pocong, menjadi berita yang tidak sedang didengar oleh daun telinga. Jadi orang Islam yang mati pada hari Jumat atau malam Jumat, Allah Ta'ala menjaganya dari fitnah kubur. Alhamdulillah. Wattabrani bukan mengeluarkan sering Wattabrani An-Nabi Sa'id Ibni An-Nabi Sa'id dari sahabat Nabi Sa'id Inna Allah sabar Allah kataba panikat mulai sepasir Allah panikat mulai sepasir Allah alaikum atas sampian saja alaikum atas sampian saja al-Jum'at ada hari Jum'at ada hari Jum'at fima komi hada fima komi idalah kemenang kaulah idam kemenang kaulah hada si'anikah makomi bisa hati idam waktu kaulah bisa hati idam waktu kaulah hadi si'anikah sa'ati fisyari edal bulan kaulah fisyari edal bulan kaulah hada si'anikah anikah syari hada si'anikah ila ami fi ami idul tahun kaulah fi ami idul tahun kaulah hadha si'ani kami si'ani kami ila yobil kiamat sampai hari kiamat manti riba selawari taruh kembali tinggal lagi bersyaman hadha jumatan halo halo ini bersyaman man hada Jum'at biwain udhir kalau tada udhur ma'a imamin adilin serta imam si adil serta imam si adil au imam au imamin udhir imam jairin si dolin si jahat jairin si jahat jairin si jahat fala di bulan saya, di tahun saya, sampai hari kiamat.
artinya kewajiban kita melakukan Jumatan itu sampai hari kiamat, tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan apa namanya, dengan bulan, dengan tahun, pokoknya sampai hari kiamat. Mantaroka habiwini udrin ma'imanin adilin au imanin jahilin. Kalau orang itu meninggalkan Jumat, meninggalkan Jumat itu tanpa udur, tidak ada alasan, sama imam yang adil atau imam yang zalim jahat. Bagaimana sekarang ini? Balasi alaihi syamdu, maka keinginannya ia tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan diberi barokah dia di dalam segala urusan. Ala wala sholata lahu, ingat termasuk sholatnya tidak akan dicatat, tidak akan diterima. Sholat itu tidak akan diterima oleh Allah. Ala ingat wala hajja lahu, termasuk hajinya tidak akan diterima kalau tidak melakukan sholat Jumat. Ala ingat wala birra lahu, kebaikan-kebaikan yang Anda lakukan itu semuanya tidak diterima. Ala ingat wala shadaqah lahu, termasuk sedekahnya tidak akan diterima kalau tidak sholat Jumat. Ingat waktu Dawud berkeluar fasih Imam Abu Dawud wal Hakim dan Imam Hakim Al-Tariq bin Syihab dari sahabat Tariq bin Syihab Al-Jum'atul tiri Jum'atat hakbur panika bersebutur panika bersebutur wajib bersewajib ala kulli muslimi atas sahabat-sahabat orang Islam di jemaatin idul berjemaah. Katanya Rasulullah, Jumatan itu adalah para benar yang wajib bagi setiap orang Islam. Jumatan itu harus berjemaah illa ala arba'atin, terkecuali atas empat orang. Illa ala arba'atin, terkecuali atas empat orang yang tidak wajib. Nomor satu, abadin mamlukin, nyatalah budak saya miliki, nyatan budak saya miliki. Kalau budak makhluk pekerja tidak wajib Jumatan. Awi berarti mata berhenti ini tak wajib Jumatan. Aw sobiin otak beragana kiri tak wajib Jumatan. Aw maridin otak goreng sakit dua orang gini, telok negara gini, empat orang sakit, ini kita wajib Jumat. Maka negara lagi menarik Jumat, untuk Jumatan nikah, cipta kita alhamdulillah, kepen terorik nikah, berarti mereka si orang berika. Jumatan saja Jumatan biasa cipta kita biasanya saya tinggal lain ya, lagi berlain berarti sakit. Ya, mau sambian tak terus Jumatan, sambian tinggal sampean berlain, sambian aku tangan berlain. Wah maduban mengeluar pasir memahat, wah muslim beri muslim. Anabi Hurairah dari sahabat Nabi Hurairah mati di pasir orang tua tua pada gawudu pasir mat. Yomar Jumat hari Jumat bahasa nama kata usaki berserban al-budu al-budu summa atama kekari-kari nengkani berserban al-jumat al-jumatan wassam sebuah sama bergini ngaki berserban maksud bergini ngaki khutbah bergini ngaki berserban khutbah wansota berneng-neng berserban maksud neng tak akan jen Gufiro maka isyukurah lalu ikan diman. Gufiro maka isyukurah lalu ikan diman. Nah apa dia isyukurah? Ma tini dusa bainahu sebera iantara nama wa bainal jumati bani iantara jumat al-uhro selain al-uhro selain. Kalau orang itu berwudu pada hari Jumat, wudunya diperbaiki, kemudian datang Jumatan mendengarkan khutbah dan ia tidak bicara, maka dosa antaranya Jumatan
Jumat itu dan Jumat yang akan datang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dosa dalam satu minggu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Tore, ya Tore, ya Tore. Ya Tore, ya Tore. Kalau tadi itu tidak ada bahasa terlambat, sekalipun mendapatkan satu kalimat, itu namanya tetap gaji. Wa madhuban mengeluar bahasa Imam Ahmad, wal hakim bukan Imam Hakim, Anabil Ja'fi dari sahabat Abil Ja'fi. Manti ni masih orang taroka palingat tinggal lagi bahasa Rahman. Salah saju main dia telopan sahabat Jum'atan, dia telopan sahabat Jum'atan. Jum'atun sintun Jum'at menjama Jum'aun. Jumatan situ, Jumaun, Jumaat, Jumat banyak, jamaknya Jumaun. Manti ni masih lori taro, kapan kita tinggal lagi berseremban? Salah satu Jumain, datulah persahabat Jumat, datulah persahabat Jumat. Mutahawinan, begitu ya. Mutahawinan halan kebaikan bang, halan kebaikan bang. Fobah makah ngecap, ngetok, ngecap, nyetempel. Allah basir Allah, Allah basir Allah. Ala kolbi atas hati lemah, atas hati lemah. Kalau orang itu tiga kali Jumatan berpuluh-puluh, tidak Jumatan. Kalau orang itu tidak melakukan sholat Jumat sampai tiga kali berturut-turut, Allah Ta'ala setempel dia hatinya. Kalau disetempel itu resmi, begitu loh. Kalau disetempel itu resmi, resmi orang yang tidak benar. Tobroni uben, keluar dari Tobroni. Ani an Usama tabani Zaidin dari sahabat Usama bin Zaid. Mati ni pas sore, taroka balik tinggal lagi pas depan. Salah satu Jumatin, dia telah pas sahabat Jumatan, dia telah pas sahabat Jumatan. Minumai di ozlin dari tanda ozlin, dari tanda ozlin, tanda ozlin, tidak ada ozlin. Sampai tiga kali Jumatan yang tidak Jumatan. Bagaimana? Bumi berbagai catat pas depan, minal munafikin, dari pas sahabat orang munafik. Tiga kali berturut-turut ia tidak melakukan sholat Jumat, ia tidak ada udzur. Tidak ada udzur gimana? Mungkin tidak melakukan perjalanan jauh yang diperbolehkan untuk apa namanya? Untuk jamak dan qasar sholat. Tidak jauh dan tidak melakukan perjalanan jauh, ia juga tidak sakit. Bagaimana sekarang ini? Udzur tidak ada. Maka dicatat oleh Allah sebagai orang-orang munafik. Na'udzubillah. Wahaka beracretat Ad-Dainuriyu Basir Imam Ad-Dainuri. Ad-Dainuriyu Basir Imam Ad-Dainuri Anil Auza'i, dari Auza'i, dari Imam Auza'i. Waladabu Auza'i, waladabu Auza'i. Kana indana, palika eseti kaulah, bada palika eseti kaulah. Sayyadun pasera orang tokang bulu. Pasir sayyadun tokang guru. Tokang guru.
beberapa ini. Buru ikan, buru binatang. Saya jual pasir atau kang buru. Wakan berdua di pasir saya. Wakan berdua di pasir saya. Ya berujung mereka keluar pasir saya. Jumat, lain lah, tanya ke udah saya, makan Jumat, panapa kenangan Jumat, kenangan Jumat itu dalam huruji dari keluar, maksudnya katanya Imam Auzai, saya punya tetangga. Apa namanya, tetangga saya itu adalah Sayyidun, tukang tangkap, tukang buru, apakah buru ikan, apakah buru binatang, pokoknya tukang tangkap Sayyid. Bagaimana keluar pada hari Jumat? Padahal ayat na'u maka Jumat dengan buru ini, ia tidak dicegah oleh tempat Jumat itu dari keluar. Maksudnya bagaimana? Ada tempat untuk sholat Jumat, malahan masjidnya besar, masih kosong dan sebagainya, tidak dicegah dari keluar, tidak olah tempatnya itu. Artinya tempatnya itu leluasa, luas. Fahusifa maka ipambles pasir bihi saya wa bibaglatihi berkelaber bigol. Bigol ini binatang keledai, berkelaber keledai saya fil ardi dan bumi, berarti ini buru binatang. Cari binatang, cari kancil, cari apa lagi? Cari kancil, cari binatang, pokoknya memburu ini. Biasa ini ya, ada biasa orang yang biasa memburu ada. Pada hari Jumat, tempatnya masih kosong. Sholat Jumat itu artinya, saya mau sholat tidak ada tempatnya, bukan begitu, tidak. Tempatnya masih luas dan sebagainya. Ia keluar untuk melakukan wudu. Bagaimana? Ia dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keledainya. Barangkali ia pakai kendaraan keledai. Dibenamkan oleh Allah. Fa kharaja maka keluar an-nasu basyara manusia. Maka keluar an-nasu basyara manusia wa bahaba ba ongkoku keluar. Ongkoku berangkat begelatuhu panapa keledaya saya berangkat fil ardi bumi, terbenam maksudnya. Nah, berangkat itu maksudnya terbenam ke bumi. Malam ia juga mengata agar, malam ia berkoma kata agar minha Mujahidin dari Imam Mujahid dari
sering ngale basa goman hadanaran 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 kola ada buaya fi yuba sering mambia fi ai kola ada buaya fi yuba sering mambia fi balawana annal mauta la yu'adzabuna lailatal qiyamati tajriban li hadzal waqt innal mauta sabun bangsa para orang mati layu anda guna panik tak isek sebab seral mauta tak isek sebab seral mauta laylatul jumu'ati imal jum'at tashrifan karena menjagi lihagal wakti da'aneka waktu lihagal wakti da'aneka waktu jadi di sini Thank you.
Wabah idun halatini orang si nonton. Wabah idun halatini orang si nonton. Ia kudu panikan nonton pasar koin. Ia kudu panikan nonton pasar koin. Huda maisaro. Huda maisaro. Wakana berbeda pasar maisaro. Makfufan. Makfufan. Makfufan panika sake tengal sake mata. Makfufan panika sake mata panika sake tengal. Fakola maka adabu. Fakola maka adabu pasera maisaro. Fakola maka adabu pasera maisaro. Pemuda muda. Assalamualaikum ahlal kubur. Antum lana salafun wa nahnu lakum tabi'un wa rahimanallahu wa iyyakum wa ghafara lana wa lakum wa raddallahu ruha fi rajulin ulaini wa ghafara lana wa lakum sampai di sini. Assalamualaikum keselamatan alaikum panika buka tetap atas sampean saja alal kubur dulu penduduk kuburan. Jadi kalau kita ini melewati kuburan harus ucapkan salam diantaranya semacam ini. Assalamualaikum keselamatan alaikum panika buka buka tetap atas sampean saja alal kuburi penduduk kuburan. Antum tini sampean saja lana mubadil kaula lana mubadil kaula salamun pani goreng singade salamun pani goreng singade di begitu maknanya buat anu bantini kaula saja bantini kaula saja aku udah sampein saja tabon pani goreng sinuruh aki hei ahli kubur kamu pulang duluan kamu berangkat duluan menuju Allah sedangkan saya akan di kemudian nanti kamu berangkat duluan berdulu kuburan saya ini belakangan ikut kamu doanya begitu salamnya itu warahimanallahu warahimah baru kamu kebelas nada berkata Allahumma syirah Allah moga moga ikut belas Allah berbaris sampian sudah di berdulu kuburan yang sahabat mesal mudah-mudahan kita semuanya disayangi Allah dirahmati Allah wa iyyakum benda sampian saja benda sampian saja wa ghafarah bermuka-muka nyeporah pasir Allah bermuka-muka nyeporah pasir Allah lana dekau sedih. Ini salam yang dibaca ketika kita ini melewati kuburan. Di antaranya macam ini. Assalamualaikum ahlal kubur. Antum lana salafun wa nahnu lakum tabi'un. Wa rahimanallahu wa iyyakum wa ghafara lana wa lakum. Mudah-mudahan keselamatan diberikan kepadamu semuanya wahai penduduk kubur. Kamu berangkat duluan menghadap Allah dan saya nanti mengikuti kamu di belakangnya. Mudah-mudahan kita siapa ini? Kita yang menyampaikan salam dengan orang kuburan. Mudah-mudahan kita wahai penduduk kuburan dirahmati Allah dan mudah-mudahan kita saya dan kamu dirahmati Allah dan mudah-mudahan saya dan kamu diampuni oleh Allah. Ini salamnya sahabat Maisar. Warad ben membalik ben abliyaki Allah fasir Allah arruh adan roh fi rajulin minum situ murid laki minum dari ahli kubur minum dari ahli kubur. Ternyata Allah Ta'ala mengembalikan roh seorang pria dari penduduk kuburan itu. Artinya ada penduduk kuburan itu satu orang yang dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ruhnya dikembalikan otomatis hidup kembali. Fajabe maka jawab pasirat rojulin
maka jawab asro julin huda maisaro. Karena ruhnya dikembalikan kepada satu orang, yang satu orang itu bisa menjawabnya maisaro, bisa menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali begitu. Kemudian fakualah mengucap asro julin, makin. Fakualah mengucap asro julin. Tubalakum ya alat dunia, tuba pecah lakum ikan di sambian, ya alat dunia hi penduduk dunia. Hina tuhan wina tahujuna inalikana haji sambian saja, inalikana haji sambian saja. Bisa hidup sebulan arba amat roti kalau empakan serapan ambel, kalau empakan serapan ambel. Kemudian satu orang yang dikembalikan nyawanya oleh Allah berarti dihidupkan kembali. Yang jawabnya, jawabnya gimana? Tubalakum bi alat dunia hina tahudu nabi syari arba'u tadi. Untung kamu wahai penduduk dunia, karena kamu ini sudah melakukan haji setiap bulannya ini 4 kali haji. Kola atanya pasir al-hajjul mabrur laisa jazauhu illa al-jannah. Hadiah mabrur
kubur itu balasannya tidak ada lain terkecuali surga. Orang yang ada di dunia yang masih hidup dikatakan beruntung oleh orang kuburan yang sudah mati namun dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab salamnya orang yang masih hidup. Untuk kamu wahai orang yang masih hidup di dunia, karena kamu ini setiap bulannya dapat melakukan ibadah haji maka berarti setiap bulan ini ada 4 kali Jumat. Bahkan ada yang 5 kali mungkin. Ada yang 5 kali. Namun jarang di kejadian semuanya. Yang banyak pertanyaan. Tambihani tini dua peringatan, tini panika dua peringatan, tini panika dua peringatan. Jam berapa? Saya kemarin janji jam berapa selesai? Janji jam 9. Sekarang halaman berapa? 26. Buka 27. Silakan buka 27. Buka 27. Di bawah babu mayhum ala hudud ada. Di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 babu yahrumu ala rajuli ada. Di atasnya ada farun ada. Di atasnya ada faslun ada. Di atasnya 1, 2, 3, 4 baris ada wahukir ada. Mari baca ini. Wahukir beri cerita lagi. Nanti ini hatam dia. Boleh. Apa kini habiskan semuanya? Apakah baca ini sekarang? Baca ini. Ya, cepat selesai ya. Wauki beri cerita lagi. Wauki beri cerita lagi. Panapa anna khullad bena kathirin. Saukuna. Saukuna khullad bin kathir. Ada orang namanya khullad. Biasanya Khalid itu orang yang abadi, orang yang kekal. Kalau apa namanya Khalid itu orang yang banyak kekalnya, entah apa yang kekalnya. Ya cerita lagi para pesangguna Khalid bin Ghazim. Karena paling kebal debat sudah Khalid, karena paling kebal debat sudah Khalid bin Nazjai panika idul sekarang. Sekarang tepatin Binas Jai Panika Idul sekarang tepatin. Ada sebuah cerita bahwa orang bernama Khalid bin Kathir, ia menghadapi nasa, ia menghadapi sakaratul maut, ia akan meninggal dunia. Bau jidah bagi temuh tahta roksihi ibebena serana Khalid ibebena cedeku Khalid ring atun panapas situ kertas, ring atun panapas itu kertas, maktubun seatoles, maktubun seatoles, fiha idal ring atun, fiha idal ring atun, atoles panapa, hadihi bara'atun minan nari li Khalid bin Kathir, hadihi tining aneka kertas, hadihi tining aneka kertas. Bahasa Mandarinnya Mandarin malam telubeng. Ini juga yang bahasa telubeng. Betul. Kertas sama dengan telubeng. Betul. Sabung. Tapi bisa kan? Apa dia punya telubeng? Nah, gua kena telubeng ya. Betul kan? Mandarinnya hampir hilang. Ini bahasa Madura asli ini ya. Bahasa Madura asli. Fiha idul riko para bahagi beratun, para bahagi beratun, para bahagi aneka kertas, bidik aneka kertas be.
atun panika pembebasan minan nari dari neraka, minan nari dari neraka li kholat bin bani kafiri ikan di kholat bin kafir ikan di kholat bin kafir. Ada seorang laki-laki yang sedang najah, yang sedang mengharapi sakaratul maut. Tahu-tahu di bawah kepalanya ini ada kertas yang bertuliskan hadhihi bara'atun minan nari li khuladin bi qatil. Ini kertas adalah pembebasan dari api neraka untuk khulad bin qatil, untuk khulad bin qatil. Berarti kertas ini menunjukkan bahwa khulad Khulad bin Qadir yang di bawah kepalanya, yang beliau dalam keadaan sakaratul maut ini pembebasan dari api neraka untuk Khulad bin Qadir. Ini kertas menyelamatkan, apa namanya, petunjuk keselamatan dari api neraka untuk Khulad bin Qadir. Berarti Khulad bin Qadir itu diselamatkan dari api neraka. Fasalu maka pada tanya masyarakat kaum, maka pada tanya masyarakat kaum ahlaude keluarga kholat, ahlaude keluarga kholat. Bisa ahlau ini bini, bisa saja. Maka ini kepada apa? Maka ini kepada apa? Kan berdepan apa amaluhu lakon kholat. Maka ini kepada apa? Kan berdepan apa amaluhu lakon kholat. Maka jawab Yusolli panika maju selawat basir kolat ala nabi al-tani nabi sallallahu alaihi wasallam kulla yawmi jumatin hidup sabar-sabar hari jumat, hidup sabar-sabar hari jumat alfa marrotin kalabar sayibu ambelen kalabar sayibu ambelen. Ditanyakan oleh orang banyak keluarganya, lu apa yang dikerjakan oleh suamimu yang bernama Khulad bin Qadir ini sehingga ada tulisan pembebasan dari api neraka ini untuknya? Oh iya, dia selalu membaca selawat kepada Nabi setiap hari Jumatnya itu sebanyak 1000 kali. Torain-torainnya rapian, kolat toles selawat, tulis di pinggirnya itu selawat. Nanti di kemudian hari Anda tinggal mencari. Barang siapa yang membaca sholawat setiap hari Jumat sebanyak 1000 kali, ia selamatkan dari api neraka. Tafsirnya bagaimana? Sholawatnya bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammadin. Allahumma du Allah sholli muka muka bareng rumah talim ajunan ala Muhammadin atas Nabi Muhammad. An-Nabi syaitin Nabi. An-Nabi syaitin Nabi. Al-Ummiyi se-Ummi. Umi berikan tak bisa macam betah bisa boleh. Nasalunya on kaulah, nasalunya on kaulah. Allah ya Allah, Al Qadirah sekubasa, Al Qadirah sekubasa. Bijai Nabiul Bashiri, kalaban barokana, kalaban barokana. Pangkatah kajing Nabi, bisa dimanai aja ini keagungan. Bisa diambil ini pangkat bijai Nabi kalaban barokah pangkat kajing Nabi Al Bashiri sema bunga Al Bashiri sema bunga Al Bashiri sema bunga. Nabi ini mempunyai tugas Bashiro wa Nadhiro. Nabi ini tugasnya membahagiakan orang dan juga menakutkan orang. Membahagiakan orang tentunya orang-orang yang baik, menakutkan orang otomatis yang tidak baik ini ditakuti akan masuk ke dalam neraka. Al-Bashiri seabri bunga, seabri bunga ayat tuba nyemun da oleh menoles pasir Allah da oleh menoles pasir Allah ala bebas dari
espirik selamat minan nari dari neraka, minan nari dari neraka. Walhuluda berdalam tingkat espirik tetap fi dari korori idar bisa setetap fi dari korori idar bisa setetap. Kapan desa yang tetap itu? Kalau sudah meninggal dunia. Ini merupakan apa namanya tempat awal yang tetap, tetap awal tempat yang tetap. Berarti ini insyaallahnya. Kalau anda mau mengamalkan, silakan anda tulis ini. Tulis baca ini. Allahumma sholli ala Muhammadin Nabiyil Ummi nas'alullah al-qadir bijahi Nabiyil Bashir ayat tubana qara'ata minan nar wal khuld fi daril qurar. Ini selawatnya. Selawatnya siapa? Selawatnya? Selawatnya siapa? Yang penting ada Allahumma sholli wa sallim sallallahu. Pokoknya Allahumma sholli itu diantaranya. Itu adalah salawat. Bentuk kalimatnya silakan anda. Ya kalau bisa mencarilah salawat yang memang datang dari Nabi, datang dari sahabat, datang dari ulama-ulama. Jangan anda karang sendiri. Kalau karang sendiri, ya silakan. Allahumma sholli wa sallim bebas. Pokoknya apa saja, yang penting anda sholli wa sallim. Pertama adalah Allahumma atau Allah. Allahumma sholli ala Muhammadin Nabiyil Ummi nas'alullah al-qadir bijahi Nabiyil Bashir ayatu barana barwa'ta barana'ar wal-hulun dan al-qurur sebanyak 1000 setiap hari Jum'at. Ia menghadapi sakaratul maut, di bawah kepalanya ada tulisan, tulisan itu apa namanya? Ada tulisan, pokoknya di bawahnya itu ri'atun maktubun fiha hadhihi bara'atun minan nari li khallatin negatif. Ini kertas bertuliskan, tulisannya apa? Hadhihi bara'atun minan nari li khallatin negatif. Ini kertas menunjukkan bebasnya khalat bin Qasir dari neraka. Bebas itu berarti selamat. Coba di luar tulis selawat kamu amalkan dalam baik. Yang pertama sedikit-sedikit lah. Kalau sudah hafal lancar dan sebagainya bisa ada permainan biru. Faslun tiri pani kesitu fasa. Ini masih Jumatan ini. Syurutu sihatil Jum'ati diri masyarakat syarat-syarat Jum'at cinta tulpani ke enam. Cinta tulpani ke enam syarat-syarat Jum'at itu adalah wubu'uha nyatanah tebena Jum'at, nyatanah tebena Jum'at. Jum'atan hale Jum'at, Jum'atan hale Jum'at. Biniyati imamatin kalau berniat jadi imam, kalau berniat jadi waktu daim bantati makmum, bantati makmum. Syarat usahanya sholat Jumat itu ada enam. Pertama, adanya Jumat itu harus berjamaah. Kalau sudah jamaah, niat jadi imam, yang jadi imam. Kemudian yang makmum, niat jadi makmum. Wabi arba'in berkelaban pak polo, berkelaban pak polo oreng, berkelaban pak polo oreng. Harus pak polo oreng. Panapan mukallafan orang mukallafah, panapan mukallafan mukallafah. Negaron terlake, negaron terlake. Huron ter merdeka, huron si merdeka, huron si merdeka. Mutawatinan, mutawatinan. Amaroma, otak si adik bisa, bukan pendata gitu. Mutawatinan si ber Syekh berwaton, waton ketiga, Syekh bernegara, Syekh bernegara, ya waton ya waton ya waton, apa amal ya? Coba sekali, ya waton ya waton ya.
dibakali kelompoknya PMII. Alhamdulillah. Yang ngaji ini paling tidak IPNO dan IPBNI. Alhamdulillah. Bukan orang lain. Kemudian tidak berhitungan, tidak banyak, terkecuali sulit untuk
untuk kumpul menjadi satu. Watati muhut bataini beratingina ki khutbah dua, beratingina ki khutbah dua bil arabiyati kelaban bahasa Arab. Harus mendahulukan dua khutbah baru sholat. Khutbahnya pakai bahasa Wa ilam yafhamu, bersaja tak faham bahasa kaum, bersaja tak faham bahasa kaum jemaah kene, bersaja tak faham bahasa jemaah. Dan apa sekalipun tak faham, dan sudah ada apa warga lohabat ini masnapan rukun khutbah. Hamdulillahi paneka alhamdulillah wassalatun ala nabi bermaja salawat dari kanjeng Nabi bila berlima kalau berlafata alhamdulillah berlafata salatun ala Nabi wawasiatun harus ada wasiatnya bintakwa kalau bintakwa wusiku bintakwa Allah harus ada wayadi bubar wajib isma'ul arba'ina panapa mangi
ini ngaji dapat sampai oleh Pak Ulo wajib kenapa mangi di ngaji dapat sampai oleh Pak Ulo harus 40 orang itu harus dengar Allah di tanah itu sedetik sesa Allah di tanah itu sesa bingkalan arba'in bingkalan arba'in asapan pan Jumatu Pak Jumatu Pak Jumatan Al-Jum'atu pada penjumatan Arkana huma depan senapan ruh menuh kota ini Arkana huma depan senapan ruh menuh kota ini harus didengar oleh orang 40 yang memang jadi Jum'atan itu. Ada 40 yang tidak jadi Jum'atan itu? Ada 40, cuma 40-nya itu bersama anak-anak kecil. Anak-anak kecil yang masih belum balik belum wajib untuk melakukan sholat Jumat. Harus yang apa namanya? Harus yang dewasa. Kemudian wa'iyata akhir bentuk akhir ihromuman para petakbiratul ihromah oreng makmum para petakbiratul ihromah makmum latan itu setak detik bila berman latan itu latan itu setak detik setak sa bila berman latan itu latan itu pada pal Jumat pada pal Jumat an ihromiman dari takbiratul ihrom oreng dari takbiratul ihrom oreng itu sedetik pada penjumatan bihin kelaben man harus untuk aurat biasa berdiri untuk orang yang mampu berdiri biasa harus diperdengarkan kepada 40 jemaah biasa yang sah jumatannya dengan orang kemudian orang yang tidak sah jumatannya itu termasuk anak-anak kecil orang perempuan dan sebagainya takbiratul ihramnya belakang pastinya takbiratul ihramnya belakang yang pertama siapa orang-orang yang wajib itu ya laki-laki dewasa dan sebagainya yang gak wajib itu budak perempuan anak kecil, orang yang sakit, itu tidak wajib itu. Jadi kalau sekarang ini diurut, apa namanya, ditaktif sekarang ini, takbiratul ihramnya itu belakangan. Kalau ikuti, belakangan, farum, dinding paling sibuk cabang, karistokeli, mantini pasir oreng, lahu, sepani keikan diman, lalu sepanikan kandiman maskanani tining dua tempat bibalada ini idal dua desa kalau orang itu rumahnya dua di dua desa rumahnya dua ini gimana caranya jumatan ini balik ibaratu maka tining seyang tuh baru ini saya bintang, saya yakut Bima panika kalaben bereng Bima kalaben bereng Kakurot sebenya Fihi derma Iko matuhu panapah tetep aman Panapi iko matuhu tetep aman Fima derma bereng Fihi dua desa sekarang ini, maka sekarang yang dihitung ini rumah yang mana kita akan melakukan sholat Jumatan itu? Maka yang dihitung sekarang ini adalah rumah yang paling banyak ditempati.
di dua rumah itu sama-sama ada istri. Kan bisa ya, dua rumah ada istri, sama-sama ada istri, kan boleh kan? Boleh. Ada sapinya, sama-sama ada sapi, umpamanya. Sama-sama ada anak, sama-sama ada harta benda dan sebagainya. Pokoknya sama di dua rumah itu. Gimana sekarang ini kalau sama? Fabil mahalli maka ini sawaya mengalami perubahan pemasukan ini fil kulli idam sedajana fabil mahalli maka idam kenangan maka idam kenangan alladhi huwa se dinikman bihi panika idam alladhi bihi panika idam alladhi halata iqamatil jum'ati idam teka ngelaksanakan Jumat Idul Teka ngelaksanakan Jumat. Kalau sekarang sama, ya kalau sama sekarang ini, ya rumah yang ditempati di waktu hari Jumat. Mana rumah yang ditempati hari Jumat? Itulah kewajiban untuk melaksanakan Jumat berangkat dari rumah itu. Bebuma yang rumah alar di alar rojuli minimal hari ini. Sarfin wahuli nabil apa namanya wa mantasya bagamin bisa insyaallah ke belakang mudah-mudahan ada bapaknya termasuk selawat yang akhir ini kamu catat coba sekarang ini diamalkan begitu siapa tahu selawat ini akan menjadikan sebab anda bahagia dunia akhirat. Amin. Kalau putri pulangnya bulan suran ya? Putra? Hari Yusuf lagi ya? Oh Yusuf lagi ya. Baliknya hari tanggal berapa? Al-Fatihah.